بدعه من البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ruku', terkait sunnah pada gerakan ruku'nya. Demikian pula sunnah pada bacaannya. Nah, ada beberapa bacaan yang telah kita ambil pada pembahasan ruku'. Hendak ya syukran. Apa saja? Minimalnya membaca apa itu? Subhana rabbiyal azim. Untuk minimal dikatakan sah berapa kali? Satu kali. Untuk minimal kesempurnaan 63 sebagaimana 6 riwayat yang di hukum tsabit oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala. Nah, terus selain itu, Subhuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Yang lainnya, yang lebih masyhur dari itu apa? Dalam Sahihain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufilli. Tayyib, injilis. Nah, kemudian kemarin kita bahas juga bahwasanya yang sunnah dan diutamakan serta diperbanyak ketika ruku' adalah ta'zimullah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas, amar ruku' fa'azzimu fihi rabba azza wa jal. Lalu apakah diperbolehkan pada saat ruku' untuk berdoa? Hendak ya Kashfi. Ada beberapa pendapat. Baik. Terus, mana mengkhususkan untuk takzim? Terus yang rajih, khusus takzim saja. Baik. Ada dua pendapat yang menyatakan boleh dan yang kedua menyatakan naam tidak boleh. Naam. Di antara dalil yang digunakan untuk menunjukkan tentang bolehnya yaitu lafaz pada hadis Aisyah radhiyallahu anha di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Naam. Pada lafaz allahumma ighfirli padanya doa
Oleh karena itulah dalam Al-Hafidz Ibnu Rajab, nah, dengan yang lainnya menyatakan boleh, walaupun pada asalnya pada rukuk itu yang diperbanyak adalah ta'zimullah. Nah, sedangkan yang lainnya mengatakan makruh. Taib, ketidakbolehannya maksudnya karohah. Tidak sampai mereka mengatakan nama haramnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, thumma yarfa'u ra'sahu qailan sami'allahu liman hamidah in kana imaman aw munfaridah. Setelah rukuk, kita bahas kemudian bacaan pada posisi rukuk serta sunnah-sunnah ketika rukuk. Kemudian orang yang salat mengangkat kepalanya dalam keadaan dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah apabila dia adalah seorang imam atau seorang munfarid. Nah, pembahasan ini akhwan terkait apa? Mengangkat kepala dari posisi rukuk. Nah, taib, seorang bergerak dari posisi rukuk ke posisi berdiri. Imam As-Sadi rahimahullah ta'ala mengatakan seseorang ketika melakukan gerakan tersebut, nah, pada saat bergerak dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, yang diistilahkan dengan at-tasmi'. Nah, bacaan tasmi' ini sami'allahu liman hamidah dibaca pada saat bergerak. Sehingga keliru ketika seorang mengucapkan sami'allahu liman hamidah dalam posisi sudah berdiri. Nah, dan ini banyak terjadi, dia sudah berdiri mengangkat tangan sami'allahu liman hamidah. Ini diantara kekeliruan yang banyak terjadi. Dikarenakan bacaan sami'allahu liman hamidah bacanya kapan, Hamzah? Lambung. Ketika bergerak dari posisi rukuk ke berdiri. Dan bacaan ini diperintahkan untuk siapa atau dibaca oleh siapa? Oleh orang yang sholat pada saat dia sebagai imam atau ketika dia sholat sendirian. Lalu bagaimana ketika dia seorang makmum? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha, ikhwan. Apakah ketika menjadi makmum dia juga membaca sami'allahu liman hamidah ataukah langsung membaca Rabbana walakal hamd? Perhatikan catatan kaki nomor 5. Kita baca dulu. Ay yaqulu sami'allahu liman hamidah hala raf'ihi minar ruku' kama taqaddama bayanuhu fi takbirir ruku'. Yaitu dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah pada saat dia mengangkat kepala dari posisi rukuk, yaitu saat bergerak. Seperti telah lewat penjelasannya pada permasalahan takbir ketika mau rukuk. Karena itu adalah bacaan intiqal. Nah, telah kita lewati takbiratul intiqal, hukumnya wajib. Nah, dan bacaan intiqal perpindahan dari rukuk ke berdiri, ini bacaannya bacaan tasmi', yaitu sami'allahu liman hamidah. Thumma yaqul rabbana walakal hamdu. Kemudian orang yang sholat ini mengucapkan rabbana walakal hamdu ba'da istiqrarihi qa'iman. Mengucapkan rabbana walakal hamdu setelah betul-betul tegak berdiri. Nah, apa yang dibaca ketika telah tegak berdiri, ibadah? Apa?
Rabbana walakal hamdu. Bagi siapa ini? Yang membaca setelah tegak berdiri, kita membahas siapa? Kita baru membahas posisi orang yang salat sendirian atau sebagai imam. Baca Rabbana walakal hamdu, posisi tegak berdiri, itu bacaan untuk siapa? Ketika salat sendirian atau sebagai imam. Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah. Sekarang li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqum tsumma yukabbiru hina yarka. Perhatikan hadisnya. Naam. Berdasarkan hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika bergerak mau rukuk. Naam. Bertakbir yang awal yukabbiru hina yaqum, ini adalah apa? Takbir pertama, yaitu diistilahkan apa? Endang ya Iqbal. Takbiratul ihram. Kemudian bertakbir ketika hendak rukuk. Ini yang kedua. Setelah kita lewati, nah, sebelum rukuk ketika posisi berdiri disunnahkan apa? Sebelum bergerak ke rukuk, hendak ya Ilhan, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan masih posisi berdiri tegak. Kemudian bertakbir ketika bergerak. Thumma yaqulu sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat sulbinya dari ruku', yaitu mulai mengangkat bergerak bergerak punggungnya pada posisi berdiri. Naam. Dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi diucapkan bacaan ini ketika bergerak. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im. Kemudian beliau mengucapkan dalam keadaan beliau berdiri. Rabbana walakal hamdu. Tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan, kemudian bertakbir lagi ketika yahwi sajidan, yaitu mulai bergerak turun untuk sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari posisi sujud ke posisi duduk. Tsumma yukabbiru hina yasjud, kemudian bertakbir ketika mau sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari posisi sujud ke duduk. Kalau itu rakaat pertama berarti duduk istirahah. Selesai satu rakaat ikhwan. Yang pada hadis ini diterangkan letak-letak takbiratul intiqal. Jadi hadis Abi Hurairah yang baru saja kita baca adalah hadis pokok yang menerangkan tentang takbiratul intiqal. Takbir-takbir pada perpindahan gerakan. Semuanya dengan lafaz Allahu Akbar, kecuali pada perpindahan gerakan dari rukuk ke berdiri. Lafaznya apa? Indak ya Raihan. Sami Allahu liman hamidah. Tayyib. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Tsumma yaf'alu mithla dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha." Kemudian beliau melakukan yang semisal itu di dalam salat secara keseluruhan sampai menyelesaikannya. Wa yukabbiru hina yaqumu minal mathna ba'dal julus. Dan ditambahkan bertakbir ketika mau berdiri dari namathna. Jadi rakaat yang kedua, setelah duduk tasyahud awal. Setelah duduk tasyahud awal, kemudian mau bangkit, maka di situ Nabi SAW juga bertakbir lagi.
Hadits akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadits ini juga ditambahkan, ikhwan. Naam. Terkait masalah takbiratul intiqal, hadits Abi Hurairah merupakan hadits pokoknya. Taib. Dan tentunya kondisi yang disebutkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu akhwan dalam kondisi itu, ketika Nabi munfarid salat sendirian atau ketika beliau adalah imam. Adapun ketika menjadi makmum, nanti akan kita ketahui perkaranya lain di saat bangkit dari rukuk. Qala wa yaqulul qul. Imam Sa'di mengatakan setelahnya, dan orang yang sholat mengatakan secara keseluruhannya, al-kul yaitu semuanya. Al-kul maksudnya baik itu imam atau makmum atau munfarid. Nah, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashita min syai'in ba'd. Naam, yang diistilahkan dengan bacaan tahmid Rabbana walakal hamd. Taib. Perhatikan catatan kaki nomor 6. Yakni yaqulu hal imamu wal ma'mumu wal munfarid. Maksudnya imam, makmum dan munfarid semua membaca bacaan ini. Cuman bedanya akhwan, untuk makmum dia membaca Rabbana walakal hamdu semenjak dia bergerak. Semenjak dia bergerak dari posisi apa? Posisi rukuk mau ke berdiri, dia membaca Rabbana walakal hamdu. Kemudian setelah tegak berdiri diteruskan sebagaimana ini na'am yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Na'am, demikian pula yang lainnya dari para a'immah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah oleh kalian para makmum rabbana walakal hamdu. Juga pada hadis yang dibawakan di catatan kaki, perhatikan. Wa dalilu ala qawli rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi hadithu Rifa'ah ibn Rafi'. Untuk bacaan ini. Qala kunna yawman nusalli wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a rasahu minar ruku'i qala sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Rifa'ah ibn Rafi' mengatakan, dulu pada suatu hari kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau dari posisi rukuk, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian seorang laki-laki mengucapkan di belakang beliau, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji-pujian. Kami memujinya dengan pujian yang banyak, yang bagus dan yang diberkahi. Falamang sarafa qala manil mutakallim. Maka tatkala Nabi SAW selesai dari salatnya, beliau bertanya, siapa yang membaca tadi? Qala ana, maka laki-laki tersebut mengatakan, saya. Qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Akhrajahul Bukhari. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh aku telah melihat bid'atan wa thalathin. Bid'ah itu adat mubham dari berapa sampai berapa? Indak Ismail. Adat mubham 63 sampai 9. Pastinya berapa? Wallahu a'lam.
bid'atan wa thalathin, yaitu 30 sekian malaikat yabtadirunaha, mereka berebut cepat-cepatan siapa yang pertama kali bisa menulis na'am apa yang diucapkan oleh laki-laki tadi, menunjukkan keutamaan bacaan tersebut. Na'am. Hadis dalam Sahih Bukhari. Kemudian wa amma qawlu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd fali hadithi Ibni Abi Aufa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhahrahu min ar-ruku' qala sami'a Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Adalah dulu Rasulullah SAW apabila mengangkat punggung beliau dari posisi rukuk, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu. Di sini juga perlu diingat pada bacaan tahmid rabbana lakal hamdu ada 4 riwayat. Apa saja itu? Indahnya Zakaria. Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga, Allahumma rabbana lakal hamdu. Dan yang keempat, Allahumma rabbana walakal hamdu. Baik, itu telah kita lewati dalam pembahasan adhkar pada malam Jumat. Baik, mil as-samawati wa mil al-ardi famil amashi tamin syai'in ba'd. Ya Rabb, bagimulah semua pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang kau hendaki dari na'am makhluk-makhluk setelah itu. Akhrajahu Muslim. Wa yazidu ba'da qawlihi mil as-sama mil amashi tamin syai'in ba'd ma ja'a fi hadithi Abi Sa'idin al-Khudri. Dan menambah setelah bacaan tersebut mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd, menambahkan apa yang datang dalam riwayat hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd ahla sana'i wal majdi ahakku maqala al-abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal janti minkal jant. Akhrajahu Muslim. Dan ini lafaz yang paling panjang terkait bacaan ketika i'tidal, bacaan ketika na'am posisi tegak setelah rukuk. Na'am, telah kita lewati juga dalam pembahasan nam al-ikhtiyar fi sihahi al-adhkar. Wa qad ja'a al-jam'u bainahuma fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma alladhi akhrajahu Muslim. Dan telah datang penggabungan antara keduanya dalam hadits Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, menunjukkan nam bolehnya ikhwan untuk membaca itu semua ketika apa posisi nam i'tidal, berdiri dari rukuk. Nah, dan yang hendaknya dibedakan tadi antara makmum dengan munfarid dan imam. Baik, untuk munfarid dan imam maka jelas dia membaca tasmi' sami Allahu liman hamidah, kemudian setelah berdiri tegak rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Sedangkan pada posisi seorang makmum maka na'am yang dia baca adalah rabbana walakal hamdu ketika bergerak dari posisi rukuk ke posisi berdiri, kemudian setelah berdiri melanjutkan bacaan yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang baru saja kita baca. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi dan seterusnya. Nah, walaupun ikhwan, memang dalam masalah ini terjadi khilaf. Terjadi khilaf dan apa yang disebutkan tadi adalah pendapat jumhurul ulama.
yaitu bahwasanya makmum mencukupkan diri dengan tahmid, yaitu bacaan Rabbana lakal hamdu, tidak membaca tasmi'. Dalil mereka adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imamu sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu." Naam. Adapun yang menyelisihi pendapat ini yaitu Imam Syafi'i, demikian pula Ishaq bin Rahawih dan Ibnu Hazm menyatakan bahwasanya makmum menggabungkan antara tasmi' dan tahmid sebagaimana munfarid dan imam. Apa dalil mereka? Berdasarkan keumuman dalil. Di mana Nabi SAW membaca sami Allahu liman hamidah, maka berarti juga semua yang sholat ketika posisi rukuk mau beralih ke berdiri membaca itu. Taib, cuma zahir hadis akhwan, faqulu, fa menunjukkan bahwasanya itu dibaca setelah imam. Berarti imam ketika bangkit membaca sami Allahu liman hamidah, setelah itu para makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Faqulu berarti langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Sebagaimana dirajihkan oleh jumhurul ulama. Baik. Kemudian pada posisi i'tidal, hendaknya seorang betul-betul tegak pada posisi tersebut, akhwani fillah, dan tuma'ninah. Sebagaimana dalam hadis yang lain, yaitu apa? Hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Sampai kembali setiap apa ruas-ruas tulang punggungnya ke posisi awal. Oleh karena itulah merupakan kekeliruan dari orang-orang yang sholat sebelum dia berdiri tegak sudah langsung bergerak ke posisi sujud, sehingga ibarat gerakannya berayun seperti ayunan saja, posisi rukuk kemudian berdiri, belum sempat diam berdiri tuma'ninah sudah apa bergerak lagi untuk posisi sujud. Atau masih membungkuk. Sayang sudah tinggal. Nanti mau sujud lagi sudah tidak usah tegak-tegak. Jadi dia masih bungkuk kemudian nanti diteruskan sujud. Ini keliru. Tapi hendaknya berdiri tegak. Hatta ya'uda kullu faqarin makana. Sampai kembali setiap ruas-ruas tulang belakangnya ke tempat semula. Dan pada lafaz ini juga di hadis Abi Humaid yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari merupakan dalil akhwan bahwasanya dimaksudkan pada posisi berdiri tersebut adalah kembalinya ruas-ruas tulang punggung. Bukan maksudnya kembali semua posisi ke posisi sebelum rukuk. Sehingga tidak ada dalil bagi mereka-mereka yang berpendapat bahwa ketika posisi i'tidal seseorang bersedekap. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan di sini yaitu hatta ya'uda kullu faqarin makana. Jadi yang diperhatikan oleh para sahabat adalah berdiri tegaknya. Sedangkan posisi tangan bagaimana tidak diterangkan. Padahal para sahabat begitu detail ketika mereka mengkhabarkan gerakan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diambil istinbat dari situ bahwasanya tangan pada saat itu tidak memiliki posisi khusus. Oleh karena itulah kembali ke asal yaitu tidak ada gerakan khusus bagi tangan setelah mengangkat kedua tangan kemudian diluruskan ke bawah. Yang diistilahkan oleh para ulama dengan irsal. Taib. Ini tentang i'tidal, ada pun tentang sujud insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Tugas yang dihafal ikhwan yang belum menyelesaikan hadis Abi Humaid di
selesaikan. Hadis Abi Humaid, hadis pokok. Nah, jadi hadis-hadis pokok dalam pembahasan sifat salat. Pertama, hadis al-musyi' fi salatih, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Kemudian hadis Abi Humaid. Nah, kemudian hadis Abi Hurairah yang baru saja kita baca terkait na'am takbirat dalam salat. Muttafaqun alaih. Na'am. Barakallahu fiikum wa nafa'a bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.